Kali ini kita mau kuliner di wilayah Maja, Serang, Banten. Mau makan di rumah makan Ujang. Rumah makan Ujang kalau orang Sunda bilangnya Ujang semua laki-laki. Kalau di Jawa apa tuh, Kim? Mas. Ya, rumah makan Mas kalau di Jawa. Ini karena di Sunda rumah makan Ujang. Khasnya apa tuh di situ? Khasnya jagoannya ayam panggang. Ayam panggang. Ada pepes, semua pepes. Semua pepes-pepesan ada. Cuma enggak ada pepes sepatu aja ya. Pepes ikan. Pepes ikan. Pepes belut. Pepes ati ampela. Ati ampela dan semua jenis makanan Sunda termasuk sambal. Oke, kita makan Ujang sebentar lagi akan sampai. Ya, benar. Oke, inilah dia rumah makan Ujang. RM Ujang, KM Maja. Desain warungnya seperti warung biasa, warung khas Sunda pada umumnya. Saya belum pernah ke sini. Informasinya di sini terkenal dengan pepesnya. Oke, kita lihat. Ayam kampung. Iya, ini kan memegang doang. Nah, ini ayam kampung bakakak. Kalau orang Sunda bilangnya bakakak. Apalagi saya rasa mau. Orang Sunda belum ada pete. Ini makanan kebangsaan. Itu tidak macam. Tidak corona juga.